Halo kawan-kawan, selamat datang kembali semua di channel gaming. Kali ini kawan-kawan kita akan lanjutkan kembali untuk gameplay dari game Hello Nebro. Untuk yang aktivitas kedua ya, nggak tahu bakal selesaiin aktivitas 2 apa langsung ke aktivitas 3 atau saya buat per part saja coy. Dan kemarin tuh sebenarnya cukup atau tidaknya itu tergantung kalian ya. Mudahan kalian senang dengan gameplay game Hello Nebro ini coy ya. Yang kita tahu kemarin kita tuh ditangkap sama si Om coy ya, dan kita masuk di dalam basement dan kita jadi anak tertahan di situ bro ya. Yang saya kira kakinya itu diperban, ternyata itu kursi kaki coy ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam gameplay game ya coy. Oke cuy, kita masuk ke aktivitas kedua ya. Seperti kemarin yang gue bilang, ternyata itu bukan beban, ternyata kus kaki cuy ya. Lihat kondisi di sini, kita malah jadi tahanan si Om ya. Jadi kita malah tiduran di bawah. Nah ini ya teh. Udah kamu sudah buka. Wah cuy. Gak bisa dibuka ya. Eh, ada yang ngebukain cuy. Boneka ya. Oke, di sini tuh sebenarnya agak sulit dan berputar-putar coy. Cuman dengan kehebatan seorang NBS Gaming ya. Kalau semua hal yang susah tadi itu jadi gampang coy. NBS Gaming. Enggak cuy, gua udah tahu kok alur alur jalannya. Jadi sebenarnya aktivitas 2 ini enggak apa ya? Cepat tidak cepat lah pemainnya, cuman ya tetap berproses ya, gue harus muter ke sana muter sini, tapi gue udah tahu jalan itu. Jadi kita bakal fokus buat mutar ini cuy, buat ngambil handle ini. Agak pusing sih ngambil handlenya, soalnya kita ada 3 titik ya. Bentar coy, gue ingat-ingat dulu. Oh, kita ngambil ini dulu. Sebenarnya di sini ada satu. Nah, yang terakhir nanti kita ambil. Pertama kita harus ngambil linggis dulu coy. Sini ada 2 ya, sama ada satu dalam rumah. Gak apa-apa sih Sam, kalem aja. Di dalam, yang penting kita udah muter. Tadi tinggal di atas satu berarti. Tapi tetap gue harus ngambil kunci kunci Inggrisnya di dalam ya. Apa bro, kalem. Sini lo Om. Hold. Sebenarnya kita tuh bisa tekan lama-lama coy. Kalau kita tekan lama-lama dan waktunya pas, si Om bakal jatuh kayak gini. Gitu ya. Nah, pertama kita ke sini coy. Tutup. Sini, tutup. Tutup. Di sini ada kunci Inggris ini. Asem lah. Kedapatan terus cuy kita sama si Om bro. Gak apa-apa. Aduh, malam lagi gua enggak senter lagi. Apa gua ada kunci Inggris tadi udah. Langsung buka di sini, bro. Nice. Ke atas sini. Kalau bisa kita ngambil senter dulu deh. Gua masih ingat deh kayaknya kondisi senter di atas ya. Gila, player dengan speedrunner tapi dengan story ya. Nanti ada beberapa hal juga sih bakal gue jelasin ke kalian, beberapa cutscene yang gue mainin sebelumnya ya. Gue sebenarnya sempat main ini cuy dan mastiin tempatnya, lokasi dan segala macam. Jadi sama kalian gampang gitu ngelihatnya. Mana ya center sini? Ah. Nanti kita buka mutar handle di dekat sini juga cuy kalau nggak salah. Ntar ya, gue harus ke bawah dulu nih. Tahun dari atas nih. Nah, di sini dia cuy. Handle terakhir. Kalau gua sih terakhir di sini. Ah, udah kebuka. Udah, kondisinya siang lagi. Kita gua ambil. Wah, aduh si Om. Bentar, Om. Aduh, enggak lihat lagi aku jalannya ketutup. Hold 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 hold. Boom, mampus. Udah ngambil ya. Nah, kita mutar di sini dulu nih, ada satu. Aduh. No.
deh kalau gitu. Ini dulu aja. Ada tiga cuy, ada tiga tempat tuh muter tuh. Mana sih om? Tum, sip. Let's go. Ambil lagi lah. Tas si om masih bisa ngejar nggak tuh? Aduh. Tas cuy, ambil lagi. It's gonna be alright. Waduh. Sini. What, please. Ah, sip. Gue juga perlu main aman, bro ya. Agak gemetar juga ya dikejar sama si Om lama-lama. Entar coy, nah kita kesini nih. Oke. Ya, aduh. Waduh, di depanku. Muter-muter. Aduh, enggak negara-negara. Mana-mana, balik. Tolong gue, coy. Siap nih. Duh. Rese banget sih, Om Suwar. Entar. Mana-mana. Bisa, coy. Hiji, dua, tiga, empat, dua, nice one. Rasain lu. Tinggal satu tempat lagi coy. Nah, ini biarin dia ngikutin kita. Hop, gua muter kesini tapi. Si goreng. Nah ini yang terakhir nih. Sip. Sekali lagi cuy. Ah shit. Woi, teh kaget nih gue. Seri-seri maaf toxic. Rese juga cuy si Om cuy. Gemetar juga bro, dikejar lama-lama sama si Om. Oke, aman. Tinggal naik ke atas ya. Bye. Aman. Kayaknya udah di atas tuh, aman tuh. Oke. Ternyata hiu-hiuan ya. Nah ini sobolnya cuy. Sini ada jalan, nanti kita lewat sini bro. Sementara itu kita buka dulu. Wah, ini jangan dibuang nih, penting nih. Sini lo om, kita kasih ini aja cuy. Kalau dia datang, kita lempar aja pakai ikan ginian. Gak tau ngefek gak? Kegigit gak sih om? Sini dia. Shit. Ntar cuy, gue harus ngegali dulu bro. Ntar bro. Cop. Makan lo. Gue gali dulu. Si. Oke. Wah, mama. Sini cuy. Tenang. Lempar. Oke. Berhasil.
Cuk. Cuk. Malah susah banget suruh putar-putar gini. Oh, itu kenapa? Ya? Ini buat kunci di atas ingat lo. Ke tanah ke atas. Udah aman sih ini harusnya. Singkat saja kunci di atas ya. Coba deh. bentar. A few moments later. Kukira aku nggak nge-record coy. Mampus aku kalau nggak nge-record ya. Ini udah speed run tingkat lanjut nih gua nih padahal nih. Mana nih sini ya? Lo. Oke. Ini kuncinya. Nasi goreng. Oke, udah gua buka semua pintunya, harusnya aman ya. Ntar seingatku sih memang harus dibuka semua ya. Ada jalan lagi gak sih? Ntar ya. Oh ini. Aduh, kok nyangkut gue ini gimana nih? Nanti gue ikutan naik kah? Lah. Hello, how are you? I'm under the water. Please help me. Here too much raining. Ucap, mati dong gua. Gak mati sih. Aman. Oke, nice. Tinggal kita bekuin air ya. Pokoknya di mana tuh bekuin air? Ini bukan sih. Masih aman nih. Mana ya? Ini kemana nih? Ah ini. Oke. Sini cuy. Nah, si goreng keras airnya. Oke, airnya berhasil juga kita. Nah ini kunci merah untuk kita keluar dari rumah laknat si Om Gon-Gon ya. Rada berputar-putar ya. Karena aku sempat main dulu sebelumnya ya. Buat mencari jalannya dan tidak memutar-mutar diriku sendiri cuy. Bentar, sebelum itu gue lupa, sini ya? Eh, salah deh. Ini nih. Oke, cuy. Aduh. Oke, gue ambil dulu. Itu kunci keberapa ya? Keempat ya? Kunci keempat. Freedom. Berhasil kita bro ya. Gila, udah topang camping juga baju kita bro. Nah si Om tuh ada dengar suara something di dalam juga. Tapi si Om gak pernah keluar dari lintasan tempat tinggalnya dia ya si Om ya. A few moments later. Oke, aktivitas buan gym. Aktivitas 3 coy. Wah, udah sampai aktivitas 3 aja. Cepat banget ya. Oke, kawan-kawan, terima kasih udah menonton untuk gameplay game Hello Nebro untuk aktivitas kedua ini coy, dan kita berhasil selamat ya si bocil kecil kita ini selamat untuk keluar dari rumah si Om yang penuh dengan rintangan, dan anehnya si Om itu nge-build rumahnya tuh malah makin tinggi coy, dan pagar-pagarnya tuh enggak serendah yang kemarin. Kayak si Om sengaja buat menghentikan kita di situ. Cuman ada beberapa cutscene-cutscene yang harus gua liatin ke kalian dan kalian silahkan liatin. Wah, ini apaan nih? Abis ketangkap sama si Om kita masuk ke wilayah ini nih. Oke. Ini kayak penjelasan juga, cuy. Sebenarnya aku tahu sih secara alur cerita gameplaynya ya.
Cuman mau mengungkapkannya timeline-nya gue bingung ya. Sebenarnya si Om ini juga baik bro, sebenarnya bro, setelah gue baca-baca buat sebelum ini terjadi gitu. Sebelum Evan Dean Hello Neighbor 1 ini. Jadi sebenarnya yang ditangkap mereka itu, ditangkap sama Om yang pertama itu anaknya sendiri coy. Gue lupa namanya siapa. Om ini punya dua anak bro, namanya tuh Maya sama siapa gitu satu. Nah, itu suara si Om nangis. Sebenarnya si Om ini dulu tuh keluarga bahagia aja ya. Dan di sini tuh ada penjelasan kalau bagaimana anaknya si om yang cewek itu dibunuh sama anaknya yang cowok cuy. Nah ini momennya tuh si cowok ini mendorong si adiknya yang cewek ini dari ketinggian dan jatuh. Nah aku bilang jadi dari cutscene yang kalian cutscene ya ini cutscene ini kalau kalian mati atau bukan mati, kalau kalian ditangkap sama si Om, sebenarnya aku cuma ada dua dan itu adalah kejelasan dari flashback si Om cuy. Dan ada yang pertama itu yang kalian lihat itu si Om lagi di si Om lagi kita sebagai ntar cuy gambar gue ngelik. Dan tadi itu sebenarnya si karakter pertama utama kita yang kita pakai ini itu tuh menjelaskan bagaimana sebenarnya kisah masa lalu keluarga si Om juga, dan ada anak cewek yang didorong sama kereta kita coy. Dan itu sebenarnya ada kejelasannya kalau misalkan si Om si anaknya si Om yang sebenarnya yang teriak-teriak di awal itu sebenarnya anaknya si Om coy. Dan si Om tuh udah kehilangan keluarganya, itu istrinya dan juga si anaknya ya, si anaknya yang cewek itu dibunuh sama anaknya yang cowok ini, mungkin tidak sengaja lah ya kesannya, dan caranya itu didorong dari ketinggian coy gitu. Dan untuk cutscene kedua itu pas Om lagi di rumah sakit ya, sebenarnya nggak terlalu fokus ku habisin semua cutscene-nya, gue liatin cuman itu ya, kita lihat Om lagi kayak stres dan pusing lah di situ, mungkin jenguk putrinya yang habis ketubruk itu atau gimana kita kurang tahu ya. Oke, segini aja dulu kawan-kawan untuk gameplay dari game Hello Neighbor untuk aktivitas kedua cuy. Dan di aktivitas ketiga mari kita lihat besok aja cuy. Thank you buat kawan-kawan yang udah menonton video kali ini, dan jangan lupa seperti biasa di like, comment, share dan subscribe kawan-kawan semua. Dan jangan lupa juga mampir ke channel kedua nih, yaitu NS Wibu ya, karena bakal sering fokus buat bahas-bahas anime di sana cuy. Dan udah mulai sering upload ya, untuk short memang agak fokus short kalau di sana. Oke, see you kawan-kawan in the next video and live stream. Bye bye.